Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lensus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, besok malam Senin 25 Oktober 2021, Lapor Pak akan tayang kembali bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Andika Pratama dan juga Gombloho. Dan malam ini jam 21.15 waktu Indonesia Barat akan hadir Ayu Ting Ting dan juga sahabat yang lainnya dalam acara BTS. Langsung dari Ayu Ting Ting 92, penantian lama Wendy Cagur terbayarkan ketika dia berhasil PDKT sama wanita cantik di stasiun. Tapi kok ada yang janggal ya nama-nama? Temukan jawabannya di BTS episode malam hari ini. Andre terus-terusan ke stasiun mau jemput anaknya, tapi kok anaknya nggak kunjung kelihatan? Yuk kita pantau kisah awas Aden Bazaz dan Gia Yubi di episode Cintaku Bersemi di Stasiun. Malam ini pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di BTS Trans 7. BTS malam ini pastinya ngakak dan seru abis. Dari Bila 1209 pasti ngakak, awas selalu menghibur. Love you Ayu Ting Ting pasti yang ngakak.com kalau lihat Ayu love you. Hahaha, lucu banget ya penampilan Ayu Ting Ting malam ini. Ayu Ting Ting guys, minggu jangan lupa nonton BTS langsung juga jam 21.15 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai nggak nonton, kita ngakak lagi. Hahaha. Kalian bisa melihat sendiri ya penampilan Ayu Ting Ting malam ini yang super cantik nih walaupun menor. Hahaha. Bagi semua jangan lupa saksikan BTS malam ini jam 21.15 waktu Indonesia Barat. Dan berita selanjutnya di sini kita akan melihat di kegiatan Ayu Ting Ting malam ini bersama Aliancer dan juga Ayah Roza serta Mom Ayu Ting, Shiva dan juga Nurul Agresdami nih yang lagi nonton BTS pemirsa. Senang dan bahagia ya melihat kedekatan semua keluarga nih bisa berkumpul di rumah menikmati hari Minggu yang ceria. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan nih Instastory Ayu Ting Ting hari ini. Dimana di sini Ayu Ting Ting sedang menonton BTS nih lagi konser ya, ada Jiho dan juga Gidon Wook nih. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam dan selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kesibukan dengan sendiri mainan. Ada yang kesibukan dengan sendiri mainan. Ada yang kesibukan dengan sendiri mainan. Ampun, seksi banget pakai crop gitu sih bajunya. Happy tuh ya. Kita lagi nonton bersama guys. Oh Jimin. Oh V, fighting. Oh Jimin. Yay. Such a courage and a sense. Oh Jin. Yeah, love song. To the top, bro. Like money. Disco overload. I'm into that. I'm good to go. I'm down. You know I go wild. Here's a five sets, not like money.
Wahid gimana ya? Bil, guys, sini Bil. Sudah aku gila. Hey guys, buat kalian semuanya, jangan lupa ya yang mau nongkrong, banyak menu-menu yang baru, enak-enak, kopinya juga enak-enak, makanannya juga enak-enak. Tempat nongkrong paling asik, ada live musiknya, harganya juga terjangkau, cuma di Dahalu Cafe. Buruan ke Dahalu Cafe sekarang juga karena ada live musik, dan Dahalu Cafe udah tutup normal dan buka juga udah normal. Pokoknya ada menu baru di Dahalu Cafe, harus coba, dijamin ketagihan. Pokoknya tempat nongkrong paling enak, paling keren di Dahalu Cafe, pastinya hanya di Jatiwaringin guys. Buruan ya ke Dahalu Cafe ya, nanti ada live musik di sana, pokoknya seru banget lah. Makanannya semua dijamin enak-enak, pokoknya ada menu terbaru di Dahalu Cafe dan harganya juga terjangkau banget. Enak banget buat tempat nongkrong, pastinya tempat nongkrong paling asik cuma ada di Dahalu Cafe, pastinya di Jatiwaringin. Jadi buruan ya guys kesana ya, ada live musik, Dahalu udah buka normal dan tutupnya juga normal sampai jam 10 malam. Jadi TV-nya nggak bisa guys, jadi di laptop deh. Nggak boleh sayangin. Bakar Nutella keju Dahalu Cafe. Wow, lumer banget kejunya. Nutellanya asli. Banyak banget. Happy birthday. Dibakar Nutella keju Dahalu Cafe. Wow, lumer banget kejunya. Nutellanya asli. Banyak banget. Mau mandi, ibu selalu pakai ini nih, sabun mandinya bagus banget, dari Saffron juga, dan ini sampunya juga, pokoknya wangi banget, enak, bersih, dan gimana ya, wangi banget deh dipakainya. Makasih Dermapro. Rasa belum dibakar. Titis ngapain duduk di sini? Titis kenapa sayang? Punya mejanya sendiri lihat. Sabi aku. Yukang. Bilkis, we are ready for what? Watching BTS. BTS apa nih? BTS permission to dance on the stage. Cheers.